Adalah isim fa'il atau maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya baik rofa, nasab atau jar dengan memakai huruf jar. Ya, bagus. Terus contohnya munada syibah mudhaf bagaimana, Mam? Contoh dari munada syibah mudhaf adalah ya latifam bil qalqi, tanpa harokat dibaca ya latifam bil qalqi menjadi ya latifam bil qalqi. Ya, itu tadi adalah termasuk dari salah satu tandanya kalimat isim, yaitu jatuh setelah huruf nida. Nah, terus kita ulangi pelajaran yang kemarin biar enggak lupa. Kalimat isim itu ada, kalimat itu ada berapa? Tiga. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Ya, bagus. Itu tadi pembagian kalimat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kalimat isim. Ayo Putra, apa pengertian dari kalimat isim? Kalimat isim adalah kata benda yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap benda. Contohnya? Contohnya. Ayo siapa yang bisa? Umar, contohnya kalimat isim. Al-Masjidu. Bagus. Ya, itu tadi pengertian dari kalimat isim. Sekarang pengertian dari kalimat fi'il, siapa yang tahu? Ya, agak, ayo. Bukan pengertian kalimat fi'il. Pengertian dari kalimat fi'il adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan kerja. Ya, jadi kalimat fi'il adalah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan pekerja. Contohnya lafaz fa'ala, nasab, nasab. Terus yang ketiga itu adalah kalimat huruf. Nah, kalimat huruf itu adalah kalimat yang selain isim, selain nama dan juga selain pekerjaan, itu dinamakan kalimat huruf. Contohnya huruf jar fi. Ayo, kemarin huruf jar jumlahnya ada berapa? Huruf. Gimana nadzamnya, gimana? Huruf jar fi wa jamilah tabahola
ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menimbulkan barokah dan juga manfaat di kemudian hari, dan kita semua menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan juga berguna bagi Nusa dan bangsa. Demikian yang dapat Kang Ari sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allahumma Nabi Muhammad sallallahu alaihi